sekarang dalam perjuangan. Menyayangi pria di segala bidang, di rumah, di kantor, bahkan sampai di dalam pemerintahan. Memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan, tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana. Wanita dan pria takkan pernah sama, secara kudrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah bersikap seperti ayah. Lelaki adalah pemimpin wanita dalam tata kehidupan dunia. Begitulah ketetapan sang pencipta. Lalu kenapa kau coba merubah? Kebincangan karena kaum wanita memenuhi kantoran, akhirnya banyak pria menjadi pengangguran. Wanita dan pria takkan pernah sama, secara kudrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur perintangannya. Wanita giatlah bekerja, namun jangan lupa tugasmu utama. Apapun dirimu, dan engkau adalah ibu rumah tangga. Tentunya lemah di garis belakangnya. Kalau wanita juga sibuk bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah remaja kalau mereka binal, bukan salah mereka kalau tidak bermoral. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian yang
sayang. Wanita dan pria takkan pernah sama, secara kudrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur perbedaannya. Batasan fungsinya ini bencana.